Yo, welcome back. Kali ini kita mau terbang sambil ngomong bocah. Ada teman juga. Ada Arin. Nah, oke. Okay. Arming. Tunggu, udah record belum? Oh belum, beset, belum. Sini abang, nanti kena. Oke, klip. Oke, udah record. Awas. Sini sama bang, sama om. Awas, sama om. Sini, taruh situ aja, kita rekam. Ayo, taruh. Nah. Oke. Ari, arahnya ke depan sana, Ari. Oke. Oke, jadi kita kalau belajar akro itu, Ri. Nah, mainnya gini aja. Nggak usah tinggi-tinggi. Maju dulu. Segini, jadi nggak perlu tinggi-tinggi, nggak, jangan juga terlalu rendah. Oh iya. Nah, jadi belok. Kayaknya Ari nggak usah sampai sini ya. Jadi movement stick itu bersamaan dia. Nah, dia gini aja. Jadi nanti posisinya itu Ari ya di sekitar-sekitar sini aja. Ini beton-beton aja ya? Nggak, kesini lah, jangan ke beton, nanti jatuh hancur kuatnya. Jadi di sini. Belok, ah belok gini keluar lagi kemari, belok lagi, jaga altitude-nya, ketinggiannya. Oke. Jadi ketinggiannya segini. Nanti kalau bisa terlalu tinggi dia kan, nah turunin lagi, turunin. Tinggal turunin gasnya dikit ya. Turunin gasnya lagi, turunin. Nah itu. Jadi maju. Jadi kita nggak usah satu-satu dulu. Nah, ini kalau tadi kan semua beloknya ke kiri, ini sekarang ke kanan. Nah, ke kanan. Nah, tapi kalau dia masih mode angle mode itu dia nggak bisa banknya kayak gini, nggak bisa beloknya kayak gini dia. Ini kan kayak kayak wing. Betul. Nah, ini kayak pesawat kan beloknya kan. Arin ntar mode ini aja nggak apa-apa. Nah, nggak apa, mode angle aja nanti. Jadi angle dulu. Jadi udah bisa ngerasain FPV itu gimana gerakannya, baru nanti lanjut ke akro. Tapi tunggu dulu lah, proses dulu kan. Jadi jangan langsung. Nah, jadi kita nggak usah dulu. Kok saya dulu salto gini. Gimana hasil Google-nya gimana? Hilang-hilang nggak? Masih aman ya? Hilang-hilang standar itu uang kedisi. Tapi dapat masih kan? Masih ya, oke. Berarti itu normal, dapat. Jadi ini beloknya gini-gini. Nah, gini. Ntar beloknya nggak bisa merengin itu, Bek? Nggak, tapi ya belok. Belok ini tuh lah, yaw kan, kombinasi yaw dengan pitch-nya. Macam main metik biasa? Iya, macam gitu. Majuin sambil belok lah. Jadi apa, rudder dia, rudder, sistem rudder. Nah, jadi beloknya gini aja. Nah, ketinggiannya pun segini nanti, altitude-nya. Itu altitude-nya di mana tadi? Enggak, ya feeling kita. Oh, kalau di sini enggak ada? Feeling, enggak ada, kecuali kita pakai GPS, baru ada keterangan. Nah, jadi kalau main akro itu ya gini, jadi stick-nya ngikut kiri kanan, belok. Nah, jadi kita cerita akro ya nih ya. Kalau cerita akro, nah jadi pas saat bank belok itu stick-nya tuh stick kiri kanan tuh sinkron keduanya. Nah, jadi sambil kalau jalan-jalan tuh ya gini. Tahan angin deh. Pakai aja ini ya. Santai. Nah tadi itu gerakan bukan untuk mula ya, itu gerakan gerakan simulasi aja tuh kalau akro, jadi dia bisa salto, bisa roll, bisa flip gitu. Oke.
ini sekalian ngecek juga nih main cruising ini cruising namanya kan. Ngecek berapa lama, berapa menit tahan baterainya. Oh. Ush, udah 4 menit. 4 menit. Emang anginnya kencang. Bang, ini LQ 1 banding 100 nya kan? LQ ini link quality kalau di TBS. Kalau di kayak XM Plus, Fly Sky, FR Sky itu pakainya RSSI. Oh. Itu sinyal itu? Sinyalnya. Itu kan masih 1 banding 100. Iya, 98. Itu masih 98%. Tapi kalau masih 2 dia itu kita abaikan aja, dia mau 2 banding 1. Oh. Itu enggak kita ini. Berarti masih kuat kali sinyalnya? Masih. Yang ini masih kuat kali ya, ini sinyal paling kuat. Jadi kalau udah 1 low battery, oh itu kalau apa. Oke, udah 5 menit. Teknik mendarat yang bagus. Teknik mendarat yang bagus. Sebenarnya ya gimana ya? Perasaan ya. Perasaan. Oke, kita nih kita landing aja ya. Terus kita landing. Ini kebetulan anginnya lagi agak-agak kencang. Oke. Yeah.